Asik. Hari ini kebun kangkungku panen. Pasti hasilnya banyak sekali. Pak, Din mau main layang-layang. Ya, hati-hati ya, Din. Ya. Bermainnya jangan jauh-jauh dari rumah, ya. Ya, sudah sana. Apakah Anda pernah mengalami hal yang serupa? Semoga tidak ya, sahabat gali. Nah, untuk adik-adik, sebaiknya bermain layang-layang jangan di tengah-tengah kebun kangkung. Sahabat gali masih bersama saya yang akan selalu mengajak Anda untuk menggali informasi dan pengetahuan tentang berbagai hal seputar pertanian, peternakan, perikanan, dan keterampilan dalam gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat gali, episode kali ini kita akan menggali pengetahuan tentang bercocok tanam kangkung. Kangkung yang konon berasal dari negeri India ini merupakan jenis sayuran yang sangat terkenal di sebagian masyarakat. Ingin tahu lebih jauh tentang kangkung? Simak yang berikut ini. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat gali, negara kita sangat kaya akan berbagai jenis sayuran. Salah satunya adalah kangkung. Kangkung merupakan jenis sayuran yang digemari hampir semua lapisan masyarakat. Aroma dan rasanya yang segar membuat penggemarnya selalu nikmat ketika kangkung disuguhkan sebagai makanan pendamping lauk pauk. Selain itu, kangkung juga mengandung vitamin A, B, dan vitamin C, serta bahan-bahan mineral, terutama zat besi yang berguna bagi pertumbuhan dan kesehatan. Khasiat kangkung pun ternyata sangat luar biasa loh, sahabat gali. Sayuran ini bisa berfungsi sebagai anti racun, anti radang, peluruh kencing, dan bisa menghentikan pendarahan atau hemostatik, serta bersifat sedatif atau bisa menjadi obat tidur. Pantas saja ya, sahabat gali, kadang sehabis makan kangkung kita bisa mengantuk. Sahabat gali, kangkung yang dikenal dengan nama latin Ipomea repans ini terdiri dari dua varietas, yaitu kangkung darat yang disebut juga kangkung Cina dan kangkung air yang tumbuh secara alami di sawah, rawa, atau parit-parit. Penyebaran tanaman kangkung di beberapa negara seperti Cina, Burma, Thailand, bahkan Afrika berkembang sangat cepat.
Hal ini dikarenakan kangkung sangat mudah untuk dipelihara dan mudah tumbuh di kondisi dengan iklim yang beragam seperti di daerah dingin ataupun panas. Tingginya kebutuhan kangkung untuk konsumsi rumah tangga dan restoran membuat kangkung mudah dipasarkan, dan keuntungannya bisa mencapai 2-4 kali lipat dari modal. Coba sahabat Gali bayangkan, dengan analisa sederhana ini, misalkan usaha kangkung untuk luas tanah sekitar 62 meter persegi dibutuhkan modal sekitar Rp438.000. Keuntungan yang diperoleh bisa mencapai sekitar Rp920.000 dalam waktu sekitar 1 bulan saja. Keuntungan yang cukup besar ini juga dikarenakan perawatan yang mudah, dan bila terdampak hama pun sangat mudah mengatasinya. Sahabat Gali, ternyata potensi budidaya kangkung sangat menarik, bukan? Jadi jangan sampai melewatkan segmen berikutnya ya, karena kita akan menggali lebih dalam lagi tentang cara budidaya kangkung. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, areal yang menghampar segar ini adalah sayuran kangkung. Sangat menyenangkan ya menikmati pemandangan hijau seperti ini. Proses bertanam kangkung memerlukan beberapa tahapan. Namun, sebelum memulai bertanam kangkung, hal yang harus kita tentukan adalah jenis kangkung apa yang akan kita tanam. Jika kita akan bertanam kangkung darat, maka yang harus diperhatikan adalah pemilihan area yang tepat untuk bertanam kangkung. Kangkung darat biasanya akan tumbuh subur pada areal yang cukup mengandung air dan berhawa sejuk. Meskipun bisa tumbuh di dataran tinggi, tapi kangkung darat lebih bagus jika ditanam pada areal dataran rendah. Lokasi tanaman kangkung pun harus jauh dari polusi dan struktur tanah yang subur serta tidak berkapur. Sahabat Gali, kangkung darat dan kangkung air memiliki perbedaan secara fisik dan juga rasanya jika dikonsumsi. Kangkung air biasanya memiliki batang yang lebih keras dan besar jika dibandingkan dengan kangkung darat. Dan bila dikonsumsi, kangkung darat akan terasa lebih renyah dan gurih. Warna kangkung darat biasanya kehijauan dan terlihat lebih segar. Sementara, kangkung air mempunyai warna hijau yang lebih pekat pada bagian batang dan daunnya. Sahabat Gali, saat ini saya sedang berada di lokasi tanaman kangkung. Bertanam kangkung memerlukan beberapa tahapan. Ingin tahu prosesnya seperti apa? Mari kita tanyakan langsung kepada narasumber kita kali ini. Permisi Bapak. Bapak, saya Mercy dari Gali. Bapak sedang apa? Ini menyiram kangkung. Oh, menyiram kangkung. Ini kangkung yang baru mulai ditanam ya, Pak? Baru numbuh 5 hari. Oh, baru 5 hari. Ya. Pak, saya ingin bertanya tentang proses awal menanam kangkung, bisa? Bisa. Nah, sekarang saatnya saya menyajikan hasil penelusuran dari narasumber kita ini tentang bertanam kangkung darat. Tahap
Tahapan pertama yang harus kita lakukan pada proses bertanam kangkung darat ialah mempersiapkan lahan. Lahan yang kita miliki dicangkul hingga gembur, kemudian kita bentuk bedengan dengan ukuran lebar antara 80 hingga 100 cm. Sementara panjangnya disesuaikan dengan kondisi areal tanah. Bedengan yang kita buat harus memiliki tinggi kurang lebih sekitar 30 hingga 40 cm. Sementara jarak antara bedengannya sekitar 40 cm. Jarak antar bedeng ini nantinya bisa kita gunakan sebagai saluran air, juga tempat kita berjalan agar mudah untuk merawat tanaman. Seperti inilah bentuk bedengan yang kita butuhkan. Setelah bedengan terbentuk, maka selanjutnya kita taburi pupuk kompos agar tanahnya jauh lebih subur. Pupuk kompos sendiri sangat berguna sebagai penyubur tanah yang dapat memberikan nutrisi penyubur pada tanaman kangkung. Setelah ditaburi pupuk kompos, maka bedengan yang telah dibuat disiram menggunakan air hingga pupuk menyatu ke dalam tanah dan menghindari kekeringan pada lahan. Kemudian, lahan didiamkan selama 1 minggu. Sahabat Gali, setelah bedengan kita siap, maka proses selanjutnya adalah penyemaian atau penanaman bibit kangkung. Sebagai informasi buat sahabat Gali, biji kangkung ini sangat kecil, jadi kita harus hati-hati memegangnya. Jangan sampai jatuh di sembarang tempat. Sebelum bedengan kita tanami biji kangkung, terlebih dahulu kita buat lubang tanam dengan menggunakan kayu dengan jarak antar lubang sekitar 3 cm. Lalu, pada tiap lubangnya, kita masukkan 3 butir bibit kangkung. Tiap bedengan biasanya terdiri dari 6 hingga 7 baris tanaman kangkung dan jarak barisnya sekitar 15 cm. Agar kangkung tumbuh bagus dan merata, maka benih persemaian perlu dilakukan penyiraman setiap hari, tiap pagi dan sore hari. Sahabat Gali, setelah bibit kangkung kita tanam, kemudian lubangnya kita tutup menggunakan tanah agar tidak kering terkena terik matahari ataupun posisinya tidak bergeser jika terkena hujan. Hingga 5 hari, penanaman tunas-tunas kangkung pun mulai tumbuh. Sahabat Gali, coba lihat tunas kangkung yang mulai tumbuh ini. Sangat segar ya. Sahabat Gali, agar tanaman kangkung tumbuh dengan segar, maka perlu dilakukan penyiraman secara rutin. Bapak narasumber kita saat ini ternyata sangat rajin dan ulet. Menurutnya, ia lebih puas jika mengerjakan semua proses bertanam kangkung seorang diri, tapi kadang merasa lelah juga. Saya jadi terpaksa membantu ia menyiram lahan kangkungnya. Aduh, ternyata berat juga ya. Untuk tanaman kangkung berusia 1 hingga 2 minggu, biasanya penyiraman dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Sedangkan untuk usia kangkung di atas 2 minggu, penyiraman dilakukan sebanyak 1 kali atau jika diperlukan saja. Selain untuk kesegaran tanaman,
Penyiraman juga dilakukan untuk membersihkan tanaman kangkung dari percikan tanah yang disebabkan oleh hujan. Tanaman kangkung tergolong jenis tanaman yang tidak mudah terkena penyakit. Hal ini dikarenakan usia tanamnya yang sangat pendek. Namun, bila tanaman kangkung kita mulai menunjukkan gejala terkena penyakit, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan penyemprotan menggunakan pestisida. Penyemprotan menggunakan pestisida dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu dengan dosis 5 cc pestisida dicampur dengan air sebanyak 14 liter. Kemudian kita semprotkan pada tanaman kangkung. Nah, setelah penyemprotan ini, tentunya hama yang kerap mengganggu kangkung seperti lalat daun dan belalang pasti akan hilang. Selain penyemprotan, untuk menjaga pertumbuhan tanaman kangkung agar tidak terganggu, jika diperlukan, maka lakukan penyiangan atau membersihkan rumput-rumput liar seperti ini. Karena rumput yang tumbuh di sekitar kangkung akan mengganggu pertumbuhan dan memancing datangnya hama seperti belalang. Sahabat Gali, sepertinya informasi tentang cara bercocok tanam kangkung sudah kita dapatkan ya. Namun, tidak ada salahnya kalau kita menggali kembali informasi yang sudah kita dapatkan di segmen berikut ini. Mari kita simak. Setelah menyimak sajian tadi, sekarang saatnya kita simak kuis hari ini. Pilihlah gambar yang tepat untuk pertanyaan berikut. Di lahan yang basah dan berawa, biasanya ditanami oleh kangkung jenis apa? Berapa jumlah baris tanaman kangkung pada tiap bedeng? Sahabat Gali, tips kali ini adalah bagi sahabat Gali yang sering sakit gigi, kangkung bisa menjadi salah satu obat alternatif. Caranya adalah dengan menggunakan akar kangkung. Kita potong dahulu ujung dari akar kangkung. Ambil segenggam, lalu kita bersihkan. Lalu kita rebus dengan menggunakan 1 gelas air. Lalu kita tunggu hingga mendidih. Setelah air mendidih, lalu masukkan 1 genggam akar kangkung. Tambahkan 1/2 sendok teh cuka. Lalu setelah air disaring, maka air tersebut bisa langsung diberikan kepada penderita sakit gigi dan langsung digunakan untuk berkumur. Selamat mencoba sahabat Gali. Sahabat Gali, saya yakin pasti sahabat Gali masih penasaran dengan proses selanjutnya bukan? Tetap di Gali karena setelah yang berikut ini kita akan membahas mengenai proses panen kangkung. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.
gali, kangkung seperti ini biasanya sudah layak panen karena tingkat kesegaran dan kegurihannya sudah maksimal. Ingin tahu lebih lanjut lagi tentang bagaimana proses panen dan cara memasarkannya? Kita simak sajian yang berikut ini. Nah, sekarang coba sahabat gali perhatikan. Tanaman kangkung ini sudah siap panen. Kangkung darat biasanya dipanen pada usia 20 hari, dan jika terlalu lama dipanen, maka batangnya akan mengeras. Nah, sahabat gali, kangkung darat ini sudah siap dipanen. Kangkung darat biasanya dipanen pada usia 20 sampai dengan 25 hari. Betul ya, Pak? Betul. Kangkung ini hanya bisa sekali dipanen saja. Jadi jika sahabat gali ingin mendapatkan kangkung kembali, harus menanam bibit yang baru. Tapi terlebih dahulu, lahannya harus didiamkan selama 1 minggu. Ciri-ciri kangkung yang siap panen diantaranya, tinggi batangnya sudah mencapai 25 hingga 30 cm dan daunnya sudah mulai melebar. Cara memanen kangkung darat ternyata cukup mudah loh sahabat gali. Cukup dengan mencabut batangnya hingga akarnya tercabut dari dalam tanah. Kemudian, lalu kita ikat. Satu ikat kangkung biasanya terdiri dari 15 hingga 30 batang. Cukup mudah, bukan? Agar kangkung tidak layu pada saat proses panen, maka bagian batang kangkung direndam dalam air selama beberapa saat. Kangkung darat hanya bisa dipanen 1 kali, dan setelah itu harus ditanami dengan bibit yang baru. Oh ya sahabat gali, jika tanaman kangkung darat selesai kita panen, maka lahan bedengan harus kita diamkan selama beberapa hari, agar humus dalam tanah tetap terjaga. Sahabat gali, mudah bukan bertanam kangkung darat? Nah selanjutnya, mari kita simak cara bertanam kangkung air. Bertanam kangkung air sangat mudah karena prosesnya sangat alamiah dan tidak membutuhkan perawatan. Kangkung air ditanam pada lahan yang berlumpur, seperti rawa ataupun sawah. Proses penanamannya cukup dilakukan dengan cara stek, yaitu menancapkan batang kangkung air pada lumpur dengan jarak tanam tiap batangnya sekitar 10 cm. Batang kangkung air harus ditancapkan dalam posisi miring, karena hal tersebut akan memudahkan proses pertumbuhan kangkung air yang merambat, seperti batang kangkung ini. Kangkung air siap dipanen ketika berusia 40 hari. Cara memanennya pun cukup dengan memotong bagian batang yang akan kita panen. Dan ternyata sahabat gali, kangkung air dapat dipanen berulang kali selama 1 hingga 1,5 tahun. Wah, sangat mudah ya sahabat gali. Sahabat gali, kini saatnya kita simak kuis hari ini. Penanaman bibit kangkung air dilakukan dengan cara stek atau batang, benih. Pada usia berapakah kangkung darat siap dipanen? A. Kangkung darat berumur 20 hari. B. Kangkung darat berumur 10 hari. Nah, sahabat gali, sesaat lagi saya akan mengajak Anda ke dalam ruangan sejenak untuk menyimak tips yang akan saya berikan.
Sahabat Gali, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya mengobati keracunan makanan dengan menggunakan kangkung. Jika setelah menyantap makanan tiba-tiba kita merasa pusing, mual-mual, mata berkunang-kunang dan keluar keringat dingin, maka salah satu solusinya dengan cara meminum campuran akar, batang, daun yang telah dicuci bersih lalu di blender dengan menggunakan 1 gelas air. Lalu diminum. Sahabat Gali, demikian tadi sajian kami. Ternyata bertanam kangkung itu mudah dan menguntungkan ya. Saksikan terus episode Gali berikutnya bersama saya yang pastinya lebih menarik dan bermanfaat. Jangan lupa, gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.